pulang waktu kerja kan. Bila bapak ke Subang ini aja aja. Bila kau saya bawa lagi ke Subang. Jika ada sokong ni, jam saya bawa ke Subangnya. Saya ni kau boleh respon. Tapi jangan kaya bagi. Ah, kau yang boleh. Dua jawi jadi terima kasih betul ini. Pengingat saya sudah 50-an tahun di Waiharu, baru merasakan hari ini banyaknya mobil yang masuk, banyaknya pemerintah daerah kabupaten yang masuk. Mudah-mudahan jangan cuma hari ini. Saya harapkan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sulu Barat, kami sangat mengharapkan supaya jalan ini bisa ditindaklanjuti dan bisa untuk memenuhi kebutuhan kami yang ada di Pekon yang sangat terisolir ini. Saya selaku Pratin Pekon Waiharu, mewakili dari Marga Blimbing, terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Sulu Barat atas kehadirannya di Pekon kami dalam acara halal bihalal syukuran di bulan Idul Fitri ini, bulan Syawal ini. Diketahui oleh kita semua bahwa Pekon Waiharu Marga Blimbing ini terlahir dari 1817 dan pada saat ini alhamdulillah terisolir bagi kami dan ada kemajuan untuk saat ini, baik kendaraan maupun warga, baik kawan-kawan dari luar pemerintah Kabupaten Sulu Barat, sehingga pada hari ini bisa menghadiri kami di sini dan menyaksikan daerah kami yaitu Pekon kami. Pertama, harapan masyarakat seluruh Marga Blimbing dari empat pekon, Pekon Bandar Dalam, Waiharu, Waihias, Sirigani, sangat terima kasih dengan adanya jalan ini telah tembus. Dan pada hari ini dibuktikan dengan penuh mobil-mobil dari pertama Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sulu Barat. Itu pun kami tidak terkira. Sangat terima kasihnya, karena itu merupakan sejarah baru bagi Marga Blimbing khususnya dan Kecamatan Kuntan khususnya. Bila
maju di Kabupaten Musim Barat. Mengapa demikian? Karena kami sekian ratus tahun, bahkan masyarakatnya sekian puluh tahun, ratusan tahun menunggu agar sejajar dengan saudara-saudaranya yang ada di luar. Dan pada hari ini, walaupun ini belum selesai, baru penemu sejalan, itu luar biasa. Kami sangat berterima kasih dengan KON ini. Jadi kami tidak terhingga, bahkan ada satu tokoh dulu mengatakan bahwa kami sangat menantikan dengan adanya jalan tembus ini. Nah, ini dapat buktikan ini Pak Rasimun, ini salah satu yang sangat mengharapkan jalan ini tembus. Bahkan alhamdulillah beliau masih hidup bisa menyaksikan jalan ini tembus. Kita dari komunitas Baret menikmati jalur Weharu, sungguh indah Weharu, sungguh indah Weharu. Kami dari Baret mengharapkan kehadiran semua untuk datang ke Weharu, nikmatilah pesona Weharu.